Welcome back guys, kembali lagi di channel Nado Olendis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, kali ini kita akan coba membahas tentang event terbaru Free Fire, yaitu event gratisan ya. Di sini untuk nama eventnya itu Winterlands, dan kita akan coba bahas event apa aja di bulan Desember 2022 ini ya. Nah, jadi bagi teman-teman sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olendis dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten Free Fire. Oke teman-teman, langsung aja ya kita akan coba bahas untuk event Winterlands 2022 ini. Nah, kita akan coba lihat dulu di bagian kalender ya. Kita akan lihat dulu event apa aja yang udah muncul. Nah, di sini ada event ajak teman juga dan saya udah menyelesaikan beberapa misinya ya. Nanti kita akan coba buat video keduanya untuk event itu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kalender event Winterlands ya. Di sini kita akan lihat dulu untuk event-event yang sudah muncul ya. Di sini untuk event pertama yaitu event dapatin bundle ya. Dimulai dari tanggal 19 Desember sampai 8 Januari. Dan di sini login tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember ini dapat 5 kali tiket inkubator ya. Selanjutnya di sini tanggal 24 sampai tanggal 25 ini satu hari teman-teman dapat 50 badge ya. Ternyata di sini tanggal 24 sampai tanggal 25 itu satu hari teman-teman, jadi kalian jangan lewatkan ya. Nah, di tanggal 31 Desember di sini ada berburu magic cube ya teman-teman, tapi ini yang fragmennya bukan magic cube seutuhnya ya. Nah, di sini kita mengumpulkan mungkin 100 fragmen magic cube untuk ditukarkan menjadi satu magic cube ya. Nah, untuk hadiahnya saya belum tahu apakah kita mendapatkan bundle terbaru atau dari redeem magic cube ya teman-teman, karena di redeem magic cube itu kan udah usang semua ya, tidak ada pembaruan, penggantian bundle ataupun rilis bundle-bundle terbaru ya teman-teman. Dan di sini tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari dapat CN ya teman-teman, lumayan. Dan tanggal 19 sampai tanggal 25 Desember ini dapat tiket inkubator juga 2 biji dan beberapa crate dan juga tiket-tiket ya. Nah, di tanggal 31 Desember sampai 31 Januari ini dapat crate juga. Dan crate-nya itu crate bundle ya. Saya kayaknya belum punya ini teman-teman untuk bundle-nya. Dan selanjutnya di sini tanggal 21 sampai 27 Desember ini dapat skin pet ya. Dan di sini kita lanjutkan tanggal 26 Desember sampai 8 Januari ini dapat skin mobil dengan mengumpulkan token ya. Ini ada surfboard juga dan skin panci. Dan di sini tanggal 17 Desember ini udah bisa kita dapatkan ya, yaitu Elite Pass gratis. Kita lihat lagi 19 Desember sampai 8 Januari ini dapat Diamond 999. Ini saya lagi menyelesaikan misinya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, ini ada hadiah tambahannya ya. Kita bisa mendapatkan beberapa hadiah ya, seperti crate dan kemudian ada skin pet, skin muka, selanjutnya loot box, dan ini ada skin dari pisau ya, Mel Candy Can, dan ini ada loot box. Jadi begitu ya untuk kalendernya, beberapa event sudah muncul dan beberapa event akan datang ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian event Winterlands-nya ya, yang di web teman-teman, web event atau interface-nya kayak gini ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mengumpulkan si token ini teman-teman. Nama tokennya itu Ice Breadman ya. Nah, di sini saya udah mendapatkan 32 dan di sini kita bisa mendapatkan yaitu bundle ini teman-teman, bundle yang cukup keren menurut saya. Nah, jadi untuk bundle ini kita harus membuka 5 kali ya teman-teman. 5 kali ini saya belum tahu 5 kali apa. Nanti kita akan coba selesaikan apakah cukup 32 token ini. Dan di sini ada tiket inkubator juga 10 biji, lumayan. Dan di sini ada skin dari Mel ya. Nah, selanjutnya di sini dapat musik disc ya, dan ini ada background juga. Oke, di sini kita akan ambil dulu misinya teman-teman. Di sini saya udah bermain tadi untuk menyelesaikan event ajak teman juga ya. Oke, kita akan ambil dulu, lumayan. Bagi kalian yang nggak tahu cara mendapatkan ini, kalian bisa dapatkan melalui webnya. Dan selanjutnya kalian bisa mendapatkannya di dalam map ya. Saya coba, itu agak sulit untuk mendapatkan tokennya. Jadi kalian usahakan berkeliling ya teman-teman. Nah, ini juga ada ya teman-teman di patung-patung yang kayak ada balonnya gitu, kemudian yang ada gitarnya gitu ya. Pokoknya kalian cari aja di map yang aneh-aneh, pasti kalian ketemu sih. Nah, di sini ada bonus katanya. Oke, kita coba lihat dulu. Gua disuruh main ya. Di sini ada bonus limit harian 20/20. Oh, jadi ada batasannya gitu teman-teman. Dan selanjutnya di sini limit harian 1. Ini maksudnya gimana sih? Oke, kita coba dulu. Oh, di sini teman-teman di global chat ya. Oke, dapat 1 ternyata ya di global chat. Mending cari di map sih teman-teman biar lebih cepat ya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk bonus. Kita lanjut lagi.
Oke, di sini ada sick in teman-teman, kita like dulu ya. Oke, dapat token lagi. Di sini untuk pick day-nya kalian mendapatkan 5 tiket inkubator ya. Oke, ini udah selesai, tinggal like aja teman-teman, dapat 1 token. Dan ini ada gleaming angelic ya, ini sudah saya bahas dan saya udah spin kemarin. Kalian nonton videonya ya sebelum ini teman-teman, video ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman di sini ya. Di sini buy 1 yuk. Maksudnya gimana sih? Di sini ada kartu ucapan gitu teman-teman. Oh, di sini kita ngedit ya. Coba kita bagikan dulu ya. Kalau dibagikan dapat hadiah juga teman-teman. Coba kita bagikan. Oke, dapat gold royal ticket ternyata ya. Saya pikir dapat yang bagus-bagus teman-teman. Dan di sini lanjut ke misi utamanya ya. Kalian klik di pojok kanan bawah, ini ada tulisan bangun. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan token-tokennya ya untuk bisa mendapatkan bundle-nya. Nah, di sini kita coba klik dulu teman-teman. Oke, gimana cara kliknya? Oh, ini teman-teman, buka ya. Dengan 5 token kita sudah membuka, dapat balon. Nah, ini ada pilihannya ya. 2 balon ini maksudnya apa sih? Oke, saya ambil yang putih biru aja. Oh, bisa diubah teman-teman. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Di sini lampu konser ya, kita coba aja teman-teman ambil lampu konsernya 10 token. Oke, dapat drumstick ya. Jadi itu yang drumstick tadi itu untuk di lobby ya, kayak diamond lobby gitu, tapi sekarang nggak ada diamond lobbynya. Oke, lanjut di sini kita akan buka lagi. Ini jalanannya, kita akan coba buka. Oke, kita pilih yang warna biru aja ya, biar serasi gitu. Dan ini udah terbuka teman-teman, trip 1. Kita buka trip 2 ya. Nah, ini ada si Dasya. Oke, di sini kita buka lagi. Oke, ternyata kita memerlukan banyak token ya teman-teman. Kita ambil yang ini dan kita buka lagi. Ternyata token saya kurang 3 lagi nih teman-teman token saya. Dan mungkin kayak gitu ya untuk caranya teman-teman. Jadi setiap membuka ini dapat hadiah juga. Di sini kita coba lagi ya teman-teman. Di sini kita nggak bisa lagi untuk membuka, kita harus nyari tokennya lagi. Di sini kita harus mengedit panggungnya ya teman-teman. Kita harus mengisi dengan item-item yang kita perlukan, yaitu tokennya ya. Di sini untuk membuka memerlukan token agar bisa menyelesaikan misi-misi ini teman-teman. Dan mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang event Winterlands 2022 ini. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye. She likes to